Kalian takut gak guys? Hihihihihi. 4 3 2 1 tidak ada cuy. Oke guys, kembali lagi dengan aku Next. Nah oke guys, jadi sekarang kita sudah berada di game Bioskop Simulator guys ya, dan sekarang di versi 1.5.4 guys ya. Dan seperti yang kalian dengar guys ya, backsoundnya tiba-tiba berubah. Aku nggak tahu nih pas di malam hari guys ya. Jadi di video kali ini aku ingin apa ya, membuktikan itu katanya ada anomali baru di malam hari di Bioskop Simulator ini. Katanya itu ada anomali di CCTV guys ya. Aku nggak tahu ini guys, tapi ini bener-beneran musiknya berganti guys. Ini aja aku record jam 1:30 ini guys. Waduh, ini sangat oke. Jadi kita buktikan guys ya, ini ada apa, kenapa kok tiba-tiba suaranya seperti ini cuy. Jadi kita coba lihat di ini guys ya. Waduh, gelap banget lagi guys kita. Aduh, ada siapa nih guys? Tapi maksudnya tadi berganti guys ya. Jadi kita coba lihat guys ya, apakah ada anomali di sini? Di apa? Tapi musiknya berubah guys. Tidak ada sih guys ya. Siap-siap guys ya. Tidak ada apa-apa di sini. Tidak ada apa-apa. Tapi tadi musiknya berganti cuy. Pas pas banget berbarengan dengan anjir, aku kaget cuy, aku merinding. Astagfirullahaladzim. Lihat cuy, nih orangnya tuh. Kita unboxing guys ya, kita review guys, kita review di sini cuy. Tuh kalian bisa lihat guys, kita review. Tuh guys, kalian lihat guys, tapi musiknya gak ini guys ya. Kalian takut gak guys? Kalian takut gak guys? Wah, ini ngebug atau gimana guys? Berarti kalau musiknya itu berubah itu sudah dipastikan ada anomali guys ya. Itu sebagai indikasi kali guys ya. Nah, di sini ada anomali terbaru ini di studio 4 cuy. Oke, kita dekat lagi guys ya. Seperti ini. Wow. Kalian takut gak guys? Oke, kita coba lihat CCTV guys ya. Katanya guys ya, kalau lihat CCTV itu tiba-tiba bisa di belakang guys. Kita coba lihat guys ya, katanya guys ya, tapi kita nggak tahu. Kita coba lihat di CCTV tuh, muncul guys ya di studio 4 yang tadi kita temui. Di studio 3 tidak ada guys ya, tidak ada. Studio 1 di 4 masih ada guys ya. Kalau kita sudah keluar, katanya itu tiba-tiba di belakang. Apa iya? Tidak ada guys, bohong berarti guys ya. Tapi di sini ada anomali nih guys. Wah, udah hilang coy. Waduh, udah hilang coy. Apa kita apakah masih ada atau hilang guys? Kita coba lihat di studio 4. Waduh, udah hilang guys ya. Waduh. Ya, padahal kita belum review guys ya. Kita belum review si anomalinya itu guys. Aduh. Sayang banget guys ya. Kita coba lihat di kamar mandi apakah ada anomali baru. Aku penasaran banget sih anomali di kamar mandi ini guys. Kemarin itu tidak jelas, cuma kita diteleport ke kamar mandi di cewek ini guys. Dan juga katanya ada teori, katanya itu yang menjadi korban atau mayat tadi tuh katanya kakek kita guys. Karena kalau kalian mencoba masuk ke dalam kamar mandi itu seperti kakek-kakek orang tua guys. Waduh, apakah benar kakek kita itu dibunuh oleh pesaingnya guys? Kita nggak tahu guys ya. Tapi alangkah baiknya ya, kita coba kembali di malam hari keesokannya guys ya. Kita akan coba tidur dahulu kali guys ya. Oke guys, kita sudah berada di malam hari cuy. Kita akan coba tengok di bioskop kita sudah malam hari, apakah benar-benar ada anomali baru cuy. Woi, aduh, aku kaget cuy. Aku kaget cuy, tiba-tiba ada yang ngesot di sini. Waduh, ya ampun, ternyata malah karyawan kita guys ya. Oke, kita coba cek lagi di bioskop kita cuy, apakah ada anomali baru. Tidak ada guys ya. Studio 2 tidak ada. Studio 4 ini yang krusial nih. Tidak ada cuy ya, tidak ada guys ya. Oke, kita cek studio 3 apakah ada. Oh, kamar mandi dulu, kamar mandi. Kamar mandi tidak ada cuy ya. Nah, kenapa aku mainnya merinding ini guys. Tidak ada anomali baru, tapi kita coba lihat di CCTV. 2 3 4 3 2 1 tidak ada cuy. Wow, anjir,
Anjir, aku kaget cok, tiba-tiba di sini. Aku kaget cuy. Aduh, ada orang di sini cuy. Aduh, bentar guys, aku masih kaget. Aku masih kaget. Aku masih kaget. Merinding ini coy, mana malam hari nih. Oke, di sini ada orangnya guys ya. Waduh, kita interaksi ya guys ya. Interaksi, kamu siapa? Wah, kita dia tidak menjawab apa-apa guys ya. Hati-hati ya. Aku selalu mengawasi. Wah, dia bilang selalu mengawasi kita, cuy. Dia selalu mengawasi. Wow, dapat CCTV simulator, guys. Ini beneran, guys. Kita dapat CCTV simulator. Ini film baru kah? Wah, kita dapat CCTV simulator, cuy. Jadi caranya itu kalian pas malam hari, guys ya. Kalian langsung cek ke CCTV. Nah, setelah kalian cek CCTV, guys ya, di sana kan tidak ada anomali. Nah, kalian cari bolak-balik, guys ya. Bolak-balik ke studio 1, studio 2, studio 3, guys ya. Lalu kalian keluar. Nah, lalu tiba-tiba kalian akan dikejutkan dengan penampakan orang tersebut tadi di belakang kalian, guys ya. Setelah kita interaksi, kalian akan mendapatkan yaitu CCTV simulator film baru ini ya, guys ya. Jadi kalian langsung cek CCTV aja pas malam hari ya, guys ya. Dan kalian akan mendapatkan CCTV simulator ini ya, guys. Wah, oke, kita ambil ya, guys ya. Oke, kita coba tengok di dalam monitor kita, cuy. Kita coba lihat di sini. Oke, kita cek di sini. Bukan di sini, cuy ya. Tapi di sini. Nah, di sini, cuy. CCTV simulator. Lah, mana, cuy? Kok nggak ada, cuy? Loh. Bukannya kita udah ambil ya, guys ya? Wah, kok nggak ada, guys ya? Aneh banget loh. Aneh banget, guys. Ini ngebug atau gimana ini? Kalau kalian tahu, komen di kolom komentar, guys ya. Aku nggak tahu sumpah ini, guys. Waduh. Yah, gimana dong guys? Hilang dong. Kalau kita udah dapet guys ya. Aduh. Ah, tapi ya udah guys ya. Jadi kira-kira seperti itu guys ya. Kalau kalian ingin mendapatkan CCTV simulator, tapi aku saran guys ya, kalau kalian ingin menjalankan atau mendapatkan film ini, kalian minimal udah update aja, update ke versi 1.5.5 ya guys ya. Jangan yang .4. Karena kemarin ini masih ngebug. Ya, jadi kalian ambil aja pas sudah ada update terbaru guys ya, yaitu fixing bug. Ini ngebug aja guys, filmnya nggak ada, hilang. Aduh, tapi ya udah guys ya. Jadi sekian aja video kalian. Jadi terjawab sudah anomali baru, yaitu ada film CCTV simulator guys ya. Jadi kalian tuh interaksi aja pas malam hari CCTV kalian, lalu kalian close. Dan tiba-tiba di belakang kalian tuh ada NPC-nya guys ya. Setelah kalian berinteraksi, kalian mendapatkan yaitu film CCTV simulator ya guys ya. Oke, jadi sekian aja video kalian guys. Dan ya, ditunggu aja video selanjutnya. Jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Dan ya, sampai jumpa di video selanjutnya ya guys ya. Bye-bye.